Baik teman-teman, kita mungkin lanjut lagi diskusi. Mohon maaf tadi ada kesalahan teknis di putar online. Baik teman-teman, mungkin bisa lanjut ke dalam untuk sesi diskusi. Di sini ada, di Kampung Buku ini ada selain penerbit Ininawa, ada juga penerbit Tanah Indie Press. Jadi penerbit Ininawa ini apa menerbitkan buku-buku Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Kemudian Tanah Indie lebih ke penelitian kota, mencari isu-isu perkotaan. Karena riwayat materi ini mereka tidak tahu. Nah, ini di bagian ini yang kita penekanannya di Tanah Indie, kajian urban, bahwa ada riwayat data itu bagaimana caranya dapat, bagaimana cara mengalaminya, itu yang saya kira teman-teman pelajari selama hampir setahun. Nah, ini berubah setelah 45, karena pada dasarnya sebelum kemerdekaan, pemerintah kolonial menguasai toleransi, sedangkan sisanya adalah kampung yang dikuasai oleh pemimpin lokal. Dengan istilah otonominya sendiri. Terserah saja bagaimana kau mau pilih pimpinan, mau kau pilih nenek terus menerus, mau kau bikin pemilihan, mau siapa yang paling. Tetapi semua kampung-kampung tidak ada lepas dari dalaran yang ada di kas si tangan. Salah satu. Jadi ada semua. Bagusnya di sini ya bisa kapanpun dibayar bukunya. Kemudian paling banyak sebenarnya kemarin itu kita banyak mengambil referensi untuk penelitian karena buku-buku yang terkait dengan penelitian saya kemarin sudah susah kita dapat ya. Pas saya kesini ya lumayan. Nah, kemudian tidak hanya kita meminjam kopi buku, tapi juga bisa diskusi dengan KJP yang tantangnya. Apa KJP dan tim teman-teman di sini waktu masih di kilometer 10 itu sudah kayak tempat kedua saya selain di tempat-tempat latihan. Karena waktu itu 10 tahun komunitas ini Nawa, kado yang bisa ku kasih adalah perjalanan dari kilometer 0 Makassar ke kilometer 10. Dan bersama dengan 3 orang pemainku, karena saya orang di teater kampus dulu. Jadi waktu itu sebagai kado, kami berjalan dari kilometer 0 Makassar ke kilometer 10 untuk memperingati 10 tahun komunitas ini Nawa. Dalam perjalanan itu kita bawa kamera dan kita merekam peristiwa-peristiwa yang kita tidak pikirkan, tapi kita tangkap, misalnya kelucuan-kelucuan bagaimana flyover yang masih kosong tapi banyak orang yang foto di situ sebelum ada selfie-selfie, atau bagaimana pemerintah waktu itu membongkar banyak sekali trotoar, melubangi trotoar yang sudah jelas-jelas lantainya semen tapi masih ditanami juga pohon-pohon begitu.
Saya Wilda, saya masih mahasiswa di Unmas. Dan tahun ini saya kemarin dari bulan 1 itu ikut lokakarya anak muda dan kota di Kampung Buku. Di Kampung Buku saya masih baru, saya baru kenal tempat ini tahun ini. Saya di sini merasa terlahir kembali di kampung ini dalam artian bahwa Kampung Buku bagiku itu adalah sebuah tempat yang menjadi pelipur lara aku, pelipur lara dari aktivisme kampusku yang menurut saya itu sudah mulai banyak hal-hal yang sudah tidak relevan. Dan di sini saya bisa kembangkan lagi diriku untuk menulis banyak hal. Dan di sini saya bisa merubah banyak cara pandangku tentang sesuatu. Pertama kali saya datang ke Kampung Buku dan terima kasih sekali. Ini seperti yang dituliskan di Kompas kemarin, puasa dari timur yang saya itu. Sebenarnya ini sama halnya dengan beberapa yang juga saya buat di Jogja dan di Solo tentang gerakan literasi. Dan sebenarnya walaupun saya dari visual art yang seni rupa pertunjukan, ternyata yang tadi dibilang beberapa bahwa tentang menulis dan membaca itu saya yang menjadi problem saat ini. Jadi walaupun sebenarnya aktivitas saya mengajar di sekolah kampus seni, tapi yang menjadi darurat di sana itu mereka itu berkesenian tanpa membaca. Saat itu akan muncul rasaan visual, dan itu pun beda-beda. Ada yang rangsangan visualnya itu bersifat memori, artinya gini, ketika dengar suara piano dia menggambarkan pisang, dia recall pisang. Dan dengan piano pisang. Awalnya muka belajar bikin klakson. Cuman keliling ke di Makassar cari pembuat klakson. Dan memang kota ini kota pedagang tuh. Jadi kebanyakan penjual. Jadi dia mau sarankan ke, kalau kamu belajar bikin ke Jawa kok. Terus berpikir bagaimana caranya biar ya inspirasiku memang dari telolet, dari itu PT-PT apa semua. Terus yang kebetulan saja sering main-main noise dan saya gunakan alat-alat ini tuh. Kayaknya sangat bisa. Wait. Ini saya harus serahkan nih. Ya. Bisa mendekat kan? Boleh mendekat ke sini. Bismillah. Saya mau kasih Pak Dias ini deh. Kenapa Pak Dias saya kasih ke dong? Kurang gizi. Tidak. Nanti saya kasih. Saya mau bicara. Pak Dias ini. Tentu tadi dia sudah bilang bahwa dia pengagum, pengguna aktif. Kedua juga, saya kira Pak Dias sangat membantu teman-teman penelitian di Kampung Buku ini untuk menjangkau ke wilayah akademisi sebenarnya. Terima kasih Kak Dias. Ya, terima kasih. Ini dari titik awal dari 10 tahun. Amin.